Dan tentunya ya karena memang ini sebagai ajang lomba juga ya Mas Axel ya. Semarang Event Shining Ramadan Jilid 6 Festival Patrol Semarang Raya mewarnai Kota Batu. Event besutan Pemkot Batu dan Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Kota Batu ini mampu menciptakan nuansa kemeriahan tersendiri di bulan suci Ramadan. Festival ini rutin digelar setiap tahun di bulan Ramadan sebagai upaya melestarikan budaya patrol. Tampak antusiasme masyarakat Kota Batu untuk menyaksikan event tahunan yang terhenti 2 tahun karena pandemi itu begitu luar biasa. Usai sholat tarawih, masyarakat tampak memadati tempat festival itu diberangkatkan. PJ Wali Kota Batu Aris Agung Pahewai memberikan apresiasi dengan terselenggaranya acara ini, dengan harapan kegiatan ini juga meningkatkan potensi ekonomi di masyarakat. Hari ini adalah festival lomba patrol yang dilaksanakan oleh teman-teman KNPI. Tentunya ini adalah agenda tahunan yang dilaksanakan. Kita sangat senang masyarakat antusias sekali mengikuti kegiatan event ini. Kami berharap bahwa tahun depan lebih bagus lagi, lebih meriah lagi, dan lebih tertib lagi, dan lebih banyak pesertanya lagi, sehingga nanti bukan hanya warga lokal yang mengikuti, menyaksikan, tapi juga wisatawan-wisatawan yang tepat pada waktunya, yaitu hari Sabtu menjelang malam Minggu. Sehingga kita berharap selain banyaknya penonton, juga UMKM kita bisa hidup dengan adanya kegiatan ini. Jadi untuk mendorong UMKM juga ya Pak ya? Sangat, karena saya melihat dari kanan kiri dari sepanjang jalan ini penuh dengan UMKM. Artinya pergerakan ekonomi masyarakat kita yang di bawah ikut bergairah dengan adanya kegiatan patrol. Uniknya dalam kegiatan ini dilarang menggunakan sound system sebagai pengeras suara. Jadi bisa merasakan nuansa patrol ketika zaman anak-anak dahulu yang berkeliling untuk membangunkan sahur. Tradisi ini harus dilestarikan dan dikembangkan menjadi event pariwisata tahunan. Dari Kota Batu, Vicky ATV melaporkan.